Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa bersemangat lagi dalam membuat konten-konten tentang sepeda. Langsung saja saya akan membahas dua helm, yaitu TLG Awan dan Giro Victor. Helm ini bertipe Hellfest, sangat baik digunakan untuk enduro, all mountain, dan trail. Yang pertama yaitu saya akan membahas helm Giro Victor. Di sini untuk masalah harga sendiri, Giro Victor ini seharga 700 ribuan ya, 650 sampai 700 ribuan. Peruntukannya helm ini untuk all mountain, XC, trail ya. Dengan dibekali 18 ventilasi udara ini membuat kenyamanan saat dipakai. Bahannya sendiri menggunakan polikarbonat yang membuat sepeda helm ini sangat ringan namun juga kuat ketika terjatuh. Untuk kelebihannya mungkin itu. Untuk kekurangannya hanya di visor depan ini karena tidak bisa di-adjust ke atas atau ke bawah, jadi permanen seperti ini. Mungkin langsung saya pakai saja untuk penampakannya seperti apa. Seperti ini jika dipakai dari depan, samping, belakang. Sering menggunakan aksesoris seperti kacamata atau Google. Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan menggunakan kacamata ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kamu akan lebih terlihat menjadi keren dan terhindar dari ranting-ranting pohon. Dan juga bisa kamu selipkan di bagian belakang. Nah, ada lagi yaitu Google. Kita aplikasikan juga. Kamu akan terlihat seperti ProRes Enduro kalau menggunakan Google seperti ini. Oke. Nah, kelemahan dari tidak bisanya visor di-adjust itu tidak bisa digunakan untuk menyelipkan Google seperti ini. Nah, oke, itulah kekurangannya dari helm Giro ini. Yaitu TLG Awan. Helm ini dibanderol dengan harga sekitar 2.100.000 sampai 2.500.000. Untuk peruntukannya sendiri XC, trail, enduro, all mountain. Untuk visualnya sendiri juga sudah bisa di adjust. Dan bahannya dari polikarbonat, sangat kuat dan ringan ketika dipakai. Gabusnya juga sangat tebal, jadi nyaman. Langsung saja saya pakai. Untuk penampakannya seperti ini. Ini dari ranting, debu. Seperti ini bisa menyelipkan bagian atas seperti ini dan bagian belakang juga. Nah, keren. Dan juga ketika kalau di enduro mungkin LS ya suka tanjakan gitu, biasanya Google tidak dipakai, bisa diselipkan di bagian sini. Nah, ini adalah fungsi dari visor untuk menyelipkan Google atau menaruh Google ketika tidak dipakai, tidak di layar sini karena akan terasa gerah. Seperti ini akan terlihat sangat nyaman. Mungkin cukup sekian saja
video dari review dua helm tadi. Mungkin selanjutnya akan mereview helm full face. Terima kasih sudah membantu channel ini, sudah menonton, sudah mensubscribe, walaupun masih sedikit enggak apa-apa. Kamu bisa membantu mensubscribe channel saya, dibagikan supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video konten tentang sepeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.